Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, banyak orang yang tersentuh dengan apa yang dikatakan Long Tianying. Long Xingyu menganggukkan kepalanya ke satu sisi saat dia berkata dengan tegas, "Aku setuju dengan pendapat kepala kuil Long Tianying. Kita tidak bisa ceroboh tentang ini. Ada terlalu banyak bahaya yang tak ternilai harganya yang terlibat. Aku juga berpikiran seperti itu, kita seharusnya tidak menggunakan pahlawan abadi dengan mudah," seru Long Xingyu. Dengan ekspresi pendapat dari dua kesatria suci, para anggota yang hadir langsung tenggelam dalam pikiran mereka. Long Tianying dan Long Xingyu memiliki status yang hebat juga di kuil kesatria, jadi, mereka juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun Yang Haohan pernah menjadi kepala aliansi kuil, dia hanya tetap berada di markas besar, sedangkan jalur gunung penahan naga, itu selalu berada di bawah komando ayah dan anak. Kata-kata mereka akan berdampak tertentu pada anggota dari kuil lain. Li Zhengzi berkata, "Aku pikir ini akan berhasil. Ada batasan pada gulungan transformasi spiritual pada saat itu. Artinya, pusat kekuatan besar dari mayat hidup yang dihidupkan oleh gulungan transformasi spiritual, itu hanya ada selama 1000 tahun. Dan itu lebih dari 6000 tahun telah berlalu sejak itu. Setiap kepala kuil benar-benar akan memberikan penghormatan kepada para pahlawan abadi ini. Kami telah belajar dari mereka bahwa, pahlawan abadi telah memilih tidurnya untuk memperpanjang hidup mereka sebagai undet. Namun, sekitar 40 tahun yang lalu, pesan terakhir mereka adalah bahwa, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka memiliki paling banyak 5 dekade sebelum mereka kembali ke tidur abadi mereka, dan tidak akan pernah bangun lagi. Mereka telah menyarankan saat itu bahwa, jika aliansi membutuhkan mereka, mereka bersedia membantu untuk terakhir kalinya. Dengan kata lain, bahkan jika kita tidak menggunakan kekuatan mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Akibatnya, aku setuju dengan saran kepala kuil Yang. Kita bisa mempercayai pahlawan abadi sepenuhnya. Adapun bagaimana kita bisa menggunakannya, aku yakin kalau kita bisa menemukan cara untuk menutupinya, dan juga tidak banyak dari mereka, aku percaya bahwa, pahlawan abadi ini dapat mengubah situasi di medan perang, ucap Li Zhengzi. Aku meragukannya, kata Ling Xiao. Sebagai kepala kuil Pries, dia paling membenci undet. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku setuju dengan pendapat yang tua dalam menyebutkan masalah ini. Tapi menurutku, kita tidak harus menggunakan kekuatan ini. Mayat hidup adalah mayat hidup. Pikirkan tentang bagaimana undet bertahan hidup. Mereka meminjam kekuatan kegelapan, berbaur dengan aura mayat, kegelapan, dan semua kejahatan lainnya. Meskipun pahlawan abadi ini adalah senior kita dan telah berkontribusi secara signifikan bagi umat manusia, mereka masih menjadi mayat hidup selama ribuan tahun. Kedua kepala kuil itu benar. Kalau-kalau terjadi sesuatu, akan sangat mungkin aliansi kuil akan hancur, ucap Ling Xiao. Yang Haohan tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan keningnya menanggapi apa yang dikatakan Ling Xiao. Dia tahu bahwa, jika mengangkat masalah ini, itu akan menimbulkan perdebatan, akan tetapi dia tidak pernah mengiranya, kalau perdebatannya akan menjadi begitu intens. Dia mengharapkan keberatan Ling Xiao, tetapi keberatan sengit Long Tianying dan Long Xingyu telah melebihi harapannya. Dia awalnya percaya, bahwa keduanya akan tetap netral dalam masalah ini, tetapi siapa yang mengiranya, bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang keberatan. Pendapat Long Tianying dan Long Xingyu sangat penting, karena mereka adalah kerabat Long Haoshen. Sangat mungkin pendapat mereka memengaruhi Long Haoshen yang merupakan ketuanya. Mungkin pengaruh Long Haoshen saat ini atas aliansi kuil, itu tidak sebesar pusat kekuatan besar senior seperti 6 kepala kuil. Tapi dia bisa memengaruhi orang-orang dari skuad secerca harapan yang cerah, itu setidaknya dalam pertemuan hari ini. Selain dia, ada juga Cai Er, Chen Yinger, dan Wang Yuan Yuan, yang saat ini merupakan 3 wakil ketua aliansi kuil. Mungkin pengaruh mereka masih belum cukup besar, tetapi jika berakhir dengan pemungutan suara terakhir, Bright Glimmer of Hope akan memiliki hampir 1/3 dari semua suara. Akibatnya, pendapat Long Haoshen akan menjadi sangat penting untuk memutuskan masalah ini. Kesatria Suci Langit Berbintang, Yang Haoyu, tiba-tiba berbicara pada saat ini. Dia batuk dengan lembut, dan segera menarik perhatian semua orang.
Sebagai pusat kekuatan terbesar di dalam aliansi, pendapatnya juga sangat penting. Tidak seorang pun dari kita yang dapat memutuskan apakah masalah ini benar atau salah, atau apakah ini baik atau buruk untuk saat ini. Itu akan lebih bagus bahwa semua orang mendiskusikan ini, tetapi aku perlu mengingatkan kalian semua, bahwa ini bukan lagi tentang aliansi kuil, tetapi persatuan kuil. Diskusi sejauh ini adalah diskusi, tetapi sebelum ketua berbicara, bukankah kita sudah sedikit keluar dari tempat kita? Ucap Yang Haoyu. Yang Haoyu tidak secara langsung mendukung Yang Haohan, dan juga tidak menyatakan pendapatnya, justru sebaliknya, dia membela otoritas Long Haoshen sebagai ketua persatuan aliansi kuil. Sebenarnya, dia gagal memahami apa yang terjadi dengan Long Haoshen hari ini. Long Haoshen selalu pandai, dan juga tahu bagaimana mengendalikan situasi. Pertemuan hari ini sangat penting, jadi, mengapa dia tetap diam sebagai ketua persatuan aliansi, dan membiarkan semua orang berdebat di antara mereka sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Yang Haoyu, Yang Haohan mengangguk. Itu yang aku pikirkan. Mari kita lihat dulu pendapat ketua, ucap Yang Haohan. Long Tianying tidak keberatan dengan ini. Di dalam hatinya, Long Haoshen adalah cucunya di penghujung hari, dan dia benar-benar menolak saran Yang Haohan dari lubuk hatinya, atau dia tidak akan segera membalas sarannya setelah bertahun-tahun berteman. Long Xingyu sedikit mengernyit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkannya? Tatapan semua orang akhirnya berkumpul kepada Long Haoshen. Long Haoshen tersenyum acuh tak acuh, lalu dia berkata, "Sejak persatuan aliansi baru didirikan, kita harus memutuskan masalah dengan akhir bersama-sama. Pemungutan suara terakhir akan mewakili apa yang dipikirkan mayoritas. Namun, sebelum lebih banyak orang mengutarakan pendapatnya dan memilih, aku ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian semua. Kepala Kuil Yang, apakah Anda tahu, siapa nama pencipta gulungan transformasi spiritual itu?" Tanya Long Haoshen. Yang Haohan terkejut. Dia tidak berharap kalau Long Haoshen menanyakan hal seperti itu. Dia secara naluriah menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada catatan tentang itu, gulungan itu hanya mengatakan bahwa, kemungkinan besar gulungan itu dibuat oleh ahli nujum yang telah menabur kesengsaraan dan penderitaan ke benua di masa lalu, aku tidak tahu mengapa itu tertinggal. Mungkin itu adalah rampasan perang ketika Glorious Church mengalahkannya," jawab Yang Haohan. Long Haoshen mengangguk, "Kalau begitu, apakah ada di antara kalian yang tahu nama ahli nujum masa lalu ini?" Tanya Long Haoshen. Long Tianying sedikit mengernyit. "Ketua, apa gunanya pertanyaan ini? Terlebih lagi, ahli nujum masa lalu telah muncul sebelum era kegelapan. Ini lebih dari 6.500 tahun dari sekarang. Ada sangat sedikit catatan yang merinci dirinya. Yang bisa kami konfirmasikan adalah, bahwa ada ahli nujum yang kuat dan jahat. Pada dasarnya, tidak ada hal lain yang diturunkan tentang detailnya," jawab Long Tianying. Long Haoshen berkata, "Kalau begitu, berarti kalian semua tidak tahu siapa dia. Baiklah, biarkan aku memberitahumu kalau begitu," ucap Long Haoshen. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri secara perlahan. Dengan sedikit kilatan, dia tiba di depan dari belakang. Semua pusat kekuatan besar yang duduk di meja menemukan dengan terkejut, bahwa pada saat itu, Long Haoshen tampaknya telah tiba di sana dengan melintasi ruang. Sepertinya dia langsung melewati meja, tapi kenyataannya, dia menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Kekuatannya telah meningkat drastis lagi. Gumam Yang Haoyu. Yang Haoyu diam-diam menghela nafas dengan takjub. Dan dia menemukan bahwa, agak sulit baginya untuk melihat kultivasi Long Haoshen sekarang ini. Long Haoshen tiba di depan meja dan berkata, "Ahli nujum yang membuat gulungan itu, dia bernama Elux. Dia juga yang menyebabkan bencana besar bagi umat manusia sebelum era kegelapan. Dia juga telah memberi dirinya sendiri sebuah gelar. Dia menyebut dirinya sebagai Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux. Jika bukan karena keberadaannya yang telah menciptakan bencana bagi kita para manusia, mungkin kita tidak akan dimusnahkan seperti saat iblis menyerang, dan era kegelapan selama 6.000 tahun terakhir tidak akan ada. Namun sesungguhnya, manusialah yang berkultivasi untuk menjadi ahli nujum. Belum pernah kita mendengar tentang makhluk lain yang langsung menjadi ahli nujum kan? Lalu, mengapa dia meletakkan tangannya pada manusia, dan menaburkan kesengsaraan dan penderitaan di antara mereka?" Ucap Long Haoshen. Kepala Kuil Priest, Ling Xiao, berkata secara naluriah.
Para ahli nujum seperti itu pastilah jahat. Mereka ingin menghancurkan dunia, seru Ling Xiao. Long Hao Shen tersenyum. Kepala Kuil Ling, kita tidak bisa mengakar dalam gagasan kita yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika aku memberi tahu kalian semua bahwa, ahli nujum yang menakutkan ini, yang pernah membawa bencana bagi umat manusia pada awalnya, dia adalah pengguna elemen cahaya, dan semua sihir kematiannya didasarkan pada elemen cahaya, apakah kamu akan mempercayai perkataanku ini? Tanya Long Hao Shen. Tidak mungkin, Long Tianying, Long Xingyu, Ling Xiao, dan bahkan Yang Hao Yu dan Yang Hao Han, semuanya berkata secara bersamaan. Mereka semua adalah perwakilan dari elemen cahaya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, itu memang benar, aku mengatakan yang sebenarnya, karena ahli nujum ini bukan hanya penyihir cahaya di masa lalu, dia juga Sion of Light yang sama seperti aku, ucap Long Hao Shen. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menjadi gempar. Untuk saat itu, semua orang memandang Long Hao Shen, seolah-olah dia sudah gila. Hanya orang-orang dari Bright Glimmer of Hope yang tetap tenang. Long Tianying tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Long Hao Shen, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin memperdebatkan ahli nujum ini? Dan dengan menggunakan argumen yang mustahil seperti itu? Tanya Long Tianying. Long Hao Shen memandang Long Tianying dengan tatapan cemerlang, dan dia tidak menyerah. Temple Headlong, kebenaran tidak akan ditentukan oleh kerasnya suaramu. Silakan duduk dulu, karena aku adalah ketuanya, aku harap kamu bisa membiarkanku menyelesaikannya. Mulai sekarang dan seterusnya, tolong jangan menyela ucapanku, karena kalau tidak, aku hanya menyarankan kamu untuk pergi, balas Long Hao Shen. Long Tianying menjadi sangat terkejut, itu sudah jelas, dia tidak pernah berharap kalau Long Hao Shen akan berbicara kepadanya seperti itu. Dia tidak bisa membantu, tetapi menjadi marah. Baiklah, aku ingin melihatnya, bagaimana caranya kamu meminta Kiku untuk pergi? Apakah kamu akan meletakkan tanganmu padaku? Balas Long Tianying. Mata Long Hao Shen tiba-tiba bersinar terang. Setelah itu, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Long Tianying dari jauh. Long Hao Shen menyerang Long Tianying selama pertemuan. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya oleh banyak orang, tetapi itulah yang sebenarnya terjadi. Long Tianying berteriak dengan marah, dan melemparkan serangannya ke arah Long Hao Shen. Wajahnya memerah karena marah. Pada akhirnya, dia adalah pusat kekuatan besar senior kuil kesatria. Terlebih lagi, orang yang sangat tidak menghormatinya adalah cucunya sendiri. Namun, sesuatu yang mengejutkan semua pusat kekuatan besar yang hadir, itu segera muncul sekali lagi. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba menjadi agak keemasan. Cahaya keemasan yang lembut tampak sangat menghibur. Jejak tangan emas muncul di udara dari serangan telapak tangannya. Ketika serangan marah Long Tianying hendak bertabrakan dengannya, tubuh Long Tianying bergetar di bawah cahaya keemasan ini, dan setelah itu, dia benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan Long Hao Shen. Saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Satu gerakan, itu hanya satu gerakan, domain penjelmaan diri. Gumaman Li Zhengzi segera membangunkan semua orang dari keterkejutan mereka. Apa yang dimaksud dengan domain penjelmaan diri? Semua orang tahu jawabannya dengan sangat baik. Itu berarti ia berada di peringkat kelima dari tingkat ke-9. Ketua mereka sebenarnya telah mencapai peringkat kelima dari tingkat ke-9. Harus diketahui bahwa, dalam pertemuan besar kuil baru-baru ini, kekuatan yang ditunjukkan Long Hao Shen hanya dari peringkat kedua atau ketiga. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, dia benar-benar berhasil menembusnya secara berurutan. Domain penjelmaan diri adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Untuk saat itu, para eselon atas persatuan kuil mau tidak mau harus mengubah cara mereka memandang Long Hao Shen. Apakah itu persatuan kuil atau di antara iblis, kekuatan lebih cenderung akan mewakili otoritas untuk berbicara. Hao Shen, kamu, seru Long Xingyu. Long Xingyu sangat marah sekaligus terkejut. Namun, saat dia melakukan kontak dengan tatapan tajam Long Hao Shen, dia segera berhenti berbicara. Dia duduk di sana dengan wajah yang mengkerut, dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Long Hao Shen memandang Yang Hao Han dan berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut aturan perastuan kuil, ketua untuk sementara dapat mengeluarkan anggota yang tidak menghormati ketua selama rapat berlangsung.
Apakah aku benar? Tanya Long Hao Shen. Yang Hao Han mengangguk tanpa sadar, pada kenyataannya, dia juga terkejut dengan tindakan Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum polos dan berkata, kepala kuil Long sedikit lelah, jadi aku memintanya untuk istirahat dulu, kalian tidak perlu khawatir, ucap Long Hao Shen. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya kalau Long Hao Shen akan benar-benar menyentuh Long Tian Ying. Lagi pula, itu adalah kakeknya sendiri. Namun, tindakan Long Hao Shen membuat seluruh pusat kekuatan besar dari 6 kuil segera mengevaluasi kembali Long Hao Shen, dan menganggapnya lebih serius. Persatuan kuil itu baru didirikan baru-baru ini, jadi pada kenyataannya, banyak orang terus mengikuti metode persekutuan kuil dari sebelumnya. Long Hao Shen dan Bright Glimmer of Hope juga tidak pernah menggunakan otoritas mereka dalam rapat, jadi, tidak banyak orang yang mengakui posisi Long Hao Shen sebagai ketua. Mereka hanya tahu regu pemburu iblis sangatlah kuat. Sebagian besar dari mereka berperilaku seperti ketika mereka terpisah dari aliansi kuil, terutama menuruti perintah dari berbagai kuil. Namun, tindakan Long Hao Shen memberi tahu mereka tanpa keraguan, bahwa dalam persatuan kuil saat ini, dia benar-benar telah menjadi orang yang terhebat. Dan dia telah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia tidak menggunakan tahta keabadian dan penciptaan ilahi dalam bentrokannya dengan Long Tian Ying. Namun, dia mampu melumpuhkan Long Tian Ying dalam satu serangan dan memindahkannya. Kekuatan ini jelas-jelas tidak lebih buruk dari Starry Sky Holy Knight Yang Haoyu. Ditambah dengan amplifikasi dari tahta dewa pertama dalam sejarah, semua orang menemukan dengan terkejut bahwa ketua mereka saat ini, itu sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar. Penemuan ini membuat mereka secara bertahap melupakan usia Long Hao Shen. Mereka sekarang memandangnya dengan sedikit lebih hormat. Kemanakah Long Tian Ying pergi? Dia berada tepat di luar pertemuan. Namun, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah kepala kuil ini sama sekali, justru sebaliknya, dia tersenyum kecil. Bocah ngehe, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Hehehehe, gumam Long Tian Ying. Saat dia mengatakan itu, Divine Knight of Control and Restraint yang kuat ini, ia baru saja berbalik dan pergi dengan tenang. Bagaimana mungkin orang-orang yang tercengang di dalam mengetahuinya, bahwa Long Tian Ying dan Long Hao Shen telah setuju untuk menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Long Hao Shen. Bahkan Long Xing Yu sendiri tidak tahu kerjasama ini. Ini hanya menunjukkan bahwa, keduanya sangat berbakat dalam berakting. Karena kalau tidak peduli seberapa kuat Long Hao Shen, tidak mungkin dia berhasil dalam satu gerakan. Dan dengan karakternya, bagaimana mungkin dia bisa benar-benar marah dengan kakeknya sendiri? Ruang pertemuan berangsur-angsur menjadi tenang. Long Hao Shen berkata dengan acuh tak acuh. Kisah yang aku ceritakan ini, itu akan berdampak besar pada cara berpikir kalian nanti, aku ulangi lagi sama seperti sebelumnya. Tolong jangan menyela aku saat aku berbicara, atau aku akan memaksa kalian untuk pergi juga, ucap Long Hao Shen. Kalian memang tidak salah dengar. The Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux ini, ia juga merupakan Sion of Light yang sama sepertiku. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda, kamu akan lebih mudah untuk mempercayainya. Necromancer sangatlah kuat, tapi mereka hanyalah cabang dari penyihir. Bencana macam apa yang bisa dibawa oleh ahli nujum dengan bakat biasa-biasa saja ke atas umat manusia? Jawabannya sudah jelas, itu sudah hampir tidak ada. Alasan mengapa Elux bisa melakukan ini adalah, it karena dia memiliki bakat dan ketertarikan yang cukup untuk memahaminya. Pada saat yang sama, ada cukup banyak kebencian yang mendukung tindakannya ini. Dia adalah Sion of Light yang terjerumus, tapi, kenapa dia bisa terjerumus? Setelah aku mempelajari seluruh alasan untuk ini, aku harus membela dia, Elux saat itu datang dari kita ras manusia, dan kami telah menciptakan bencana ini untuk diri kami sendiri, ucap Long Hao Shen. Narasi Long Hao Shen sangat menarik. Ketika dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas dengan takjub di dalam hatinya. Elux senior, kamu telah menyelamatkan hidupku, dan memberikan kekuatanmu kepadaku dan CR, kamu sudah menyadari tindakanmu di saat-saat terakhir. Karena itu masalahnya, aku akan membelamu hari ini. Meskipun kamu sudah mati, aku masih harus memastikan kamu bisa pergi dengan sedikit lebih tenang, ucap Long Hao Shen di dalam benaknya. Long Hao Shen dan CR sama-sama berhutang budi kepada Elux.
Terlepas dari apakah mereka mengenalinya, bantuan yang dia berikan kepada mereka memang telah terjadi. Terlebih lagi, pertobatan terakhir Elux sangat menyentuh mereka. Peluang saat ini adalah kesempatan bagi Long Hao Shen untuk membelanya. Semua orang pasti merasa aneh kenapa aku tahu hal ini. Kita harus mulai dari awal untuk memahami ini. Ketika Bright Glimmer of Hope kami masih di tingkat komandan, kami pernah menerima misi untuk menyelidiki Desolate Hissing Caverns yang ditemukan oleh para iblis. Setelah kami menerima misi, itu dianggap salah dialokasikan, yang menyebabkan rangkaian peristiwa di menara misi pasukan pemburu iblis. Namun, kami berhasil menyelesaikan misi ini, ucap Long Hao Shen. Sekarang Long Hao Shen adalah ketua persatuan kuil, dan tidak perlu menyembunyikan beberapa hal lagi. Terlebih lagi, masalah Tower of Eternity telah selesai dengan sempurna. Lagi pula, dia tidak takut untuk menyebutkannya lagi. Segera, Long Hao Shen memberi tahu semua orang bagaimana mereka menemukan Tower of Eternity di Desolate Hissing Cavern, dan menjadi pewaris Tower of Eternity, serta bagaimana mereka berlatih di Tower of Eternity, dan secara bertahap menemukan kebenaran tentang Tower of Eternity. Dia hampir menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran melawan iblis pada akhirnya, dan bagaimana dia dibawa ke Menara Keabadian oleh CR untuk dihidupkan kembali. Itu pada dasarnya adalah rahasia terbesarnya. Sekarang dia telah menyebutkannya, dia tidak hanya ingin membersihkan nama Elux, tapi dia juga ingin eselon atas persatuan kuil juga memahami, mengapa pasukan pemburu iblis mereka memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ini adalah kisah Elux, tepatnya karena dia telah menanggung terlalu banyak rasa sakit dan dendam dari keluarganya yang telah musnah, dan itu yang membuatnya tidak bisa kembali. Kesalahannya tidak bisa dimaafkan, tetapi aku perlu menanyakan semua pertanyaan ini kepada kamu. Apakah ahli Nujum benar-benar terlahir sebagai orang jahat? Tanya Long Hao Shen. Kisah Long Hao Shen sangat menarik dan sangat menyentuh. Terutama ketika dia menyebutkan bagaimana CR menggendongnya di punggungnya, dan melewati kesulitan demi kesulitan di Menara Keabadian dengan kelompok secerca harapan hanya untuk menghidupkannya kembali, dan itu sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Awalnya, banyak orang yang percaya bahwa Long Hao Shen memiliki kultivasinya saat ini karena anugerah alaminya, dan itu semua karena konstitusinya sebagai Scion of Light. Hanya ketika mereka mendengar ceritanya, barulah mereka mengerti seberapa banyak rasa sakit yang dia alami saat kekuatannya meningkat, dan mengapa dia menghilang begitu lama di wilayah iblis. Tinju Long Xingyu sudah menjadi putih pucat karena mengepal terlalu keras. Kukunya tertanam dalam di tangannya, saat air mata mengalir di pipinya tak terkendali, lalu menetes ke pakaiannya. Ketika Long Hao Shen melihat penampilan sedih ayahnya, cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, sepertinya ada sedikit kelegaan. Namun, tidak ada yang memperhatikan sedikit perubahan di wajahnya. Itulah akhir dari ceritaku. Itu adalah kisahku. Sebagai ketua persatuan kuil, aku juga yakin rahasia ini harus diungkapkan sebagai tanggung jawabku kepada persatuan kuil. Dan mengenai pahlawan abadi, aku percaya bahwa kita dapat meminta mereka untuk berjuang, dan melepaskan kekuatan terakhir mereka untuk persatuan kuil, aku sangat yakin kalau pendahulu kita, itu telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Namun, demi keamanan, aku akan pergi ke Gunung Suci Kesatria terlebih dahulu, dan memastikan situasi mereka. Hanya jika mereka benar-benar bisa bertarung dan masih berpikiran jernih, barulah mereka bisa diizinkan masuk ke medan perang. Mereka adalah pahlawan sejati aliansi, aku pikir, kita tidak hanya harus menyembunyikan masalah ini dari orang biasa, tapi kita juga harus mengumumkannya secara terbuka. Terkadang, kita tidak perlu terlalu konservatif. Jadi bagaimana jika mereka mayat hidup? Mereka adalah pahlawan aliansi. Pahlawan kita telah menawarkan hidup mereka untuk aliansi, jadi mengapa mereka harus tetap bersembunyi ketika mereka masih berjuang untuk aliansi setelah mati, sehingga orang yang mereka lindungi bahkan tidak tahu tentang mereka. Aku percaya bahwa, orang awam akan mengerti selama kita berusaha keras untuk mengumumkannya, ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.